Pasca kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, pihak istana menargetkan dalam 1-2 hari ke depan situasi Papua akan kondusif. Hal ini disampaikan tenaga ahli kepedutian 4 kantor staf kepresidenan, Ali Mohtar Ngabalin, usai mengikuti rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan Menteri Dalam Negeri Senin sore. Ngabalin mengatakan Kapolda dan Panglima bekerja sangat profesional, sehingga dalam 1-2 hari ke depan situasi di Papua akan kondusif. Kepada semua pihak untuk dan atas nama pemerintah, ya. Menko Polhukam untuk dan atas nama pemerintah telah menyampaikan, dan polisi, ya, Kapolda, Panglima sangat profesional. Jadi ya sehari dua hari lah, ya, situasi ini akan damai dan sejuk, dan banyak orang baik yang bisa menyampaikan pesan-pesan damai. Tanah Papua itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi tidak